saya tampil untuk memberikan sijil penyertaan kepada semua peserta dalam program untuk menyampaikan beberapa skill ataupun kemahiran dalam membuat bahan ataupun konten bagi media sosial yang telah dikelolakan oleh pihak Finas dan di satu nadi di Sungai Bakap yang diuruskan oleh MCMC. Saya amat mengalu-alukan usaha seperti ini kerana kita lihat hari ini media sosial ada banyak kebaikan, tapi masa sama ada juga banyak perkara yang perlu kita waspada. Harapan saya 46 orang yang telah menyertai program ini akan dapat mengamalkan dan menjana menghasilkan konten yang bukan hanya menarik ataupun boleh memikat hati para penonton mereka, tapi juga harapan saya akhirnya nanti boleh menjana hasil ataupun pendapatan untuk diri mereka sendiri. Ini kita ada kerjasama bersama dengan MCMC di mana kita menggunakan fasiliti nadi mereka, di mana kita telah menganjurkan 3 hari punya program bersama dengan rakyat belia dan setempat, di mana kita ada TikTokers yang mempunyai banyak pengalaman untuk mereka kongsi pengalaman mereka dengan pihak-pihak dengan belia, di mana mereka telah memberi sedikit penerangan tentang membuat konten, pemikiran skrip dengan bagaimana untuk jadikan satu konten itu viral. Di sini saya amat tertarik di mana pembelajaran begini dapat kita kongsi bersama dengan mereka yang berminat untuk menghasilkan konten-konten kepada umum. InsyaAllah kami memang sentiasa terbuka untuk rakan-rakan daripada Kementerian Komunikasi untuk mengadakan kolaborasi dari segi program-program yang ingin diadakan kepada komuniti. Alhamdulillah saya difahamkan hari ini kita ada 30 lebih peserta yang hadir untuk program kali ini. InsyaAllah kita akan bincang secara lebih terperinci dengan pihak PINAS bagaimana program ini dapat dilaksanakan secara meluas di Pusat Sebaran Maklumat Nadi di seluruh negara, insyaAllah. Saya Baby Linda ataupun lebih dikenali Baby Linda Official, selaku tenaga pengajar untuk hari ini di bengkel PINAS ni. Kita memberi pendedahan tentang perkara asas di media sosial, terutamanya di TikTok. Dan selaku tenaga pengajar, kita berkongsi pengalaman yang mana kita dah pun berada di media sosial ni selama lebih kurang 4 tahun. Dan sebagai tenaga pengajar, kita juga mendedahkan tentang kebaikan serta manfaat platform media sosial ni sekiranya kita menggunakannya dengan cara dan jalan yang betul. Saya dapat tahu program untuk media sosial ni daripada Nadi Sungai Bakap. So selama 3 hari saya berada dalam program ni, dia mengajar saya tentang ilmu TikTok. Yang sebelum ni saya just buat account personal lah mengenai family saya pun semua. Tapi bila datang sini, saya dapat tahu yang ia ni boleh menjana pendapatan. Tapi bila dah join dekat bekerja ni, oh baru tahu, oh banyak ilmu yang kita dapat daripada program ni.